Kapolda Jambi Brigjen Pol Dr. Andes Muklis ASMH melaksanakan silaturahmi dan kunjungan ke kantor Kemenag, DPRD Provinsi, Pengadilan Tinggi Negeri Provinsi Jambi. Silaturahmi Kapolda ini dalam rangka untuk meningkatkan hubungan antara kepolisian dengan Kemenag, DPRD Provinsi, serta Pengadilan Tinggi Negeri Jambi. Dalam kunjungan ini, Kapolda didampingi oleh Irwasda Polda Jambi, Kombes Pol Dr. Andes Edi Sukaryo, Dir Intelkam, Kabid Propam, dan Kabid Umas Polda Jambi. Kunjungan Kapolda ini disambut langsung oleh Kepala Kemenag Provinsi Jambi, Kepala DPRD Provinsi, serta Kepala Pengadilan Tinggi Negeri Provinsi Jambi. Kabid Umas Polda Jambi, AKBP Kus Wahyudi Tresnadi, SH, SIK mengatakan, kunjungan Kapolda Jambi ke Kemenag, DPRD, Pengadilan Tinggi Negeri Provinsi Jambi ini dalam rangka silaturahmi Kapolda sebagai pejabat yang baru di Polda Jambi. Dari Jambi, Silvia Caroline Tribrata TV, salam Tribrata.